berkaitan dengan bencana alam yang menimpa sebagian warga kita, khususnya di Kelurahan Saigon, tentunya kami bekerja sama dengan Pak Amel, kemudian pihak pemerintah kota dan wali kelurahan, senantiasa melakukan pendataan dan pengamanan, sebab ditakutkan dan dikhawatirkan pada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi. Jadi kami terus secara intensif melakukan patroli di daerah yang terkena bencana. Imbau untuk warga seperti apa nih, Pak? Kami harapkan untuk warga selektif, ya, tetap semangat terhadap selektif terhadap orang-orang yang memanfaatkan situasi, yang pada akhirnya mereka mengambil keuntungan sendiri. Kemudian keduanya tetap semangat, ya, pemerintah akan membantu apa yang dialami oleh masyarakat.